Ya. Terus pergilah ya. Ya, pergilah. Hati-hati ya di jalan. Kopi jangan lupa dipinum. Ya, Nek. Ya. Terus pergilah ya, Nek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arak-arak, iring-iring. Kembang bunga, panggil-panggil. Aku mengarak, kau mengiring. Nabi Sulaiman kata memanggil. Ini mendak dapat, tahuilah aku. Kau makanlah aku. Suara apa tu? Ada orang ke? Hei. Isi ke aku sini ni? Siapa ni? Siapalah? Siapa ni? Oi. Ini si kenal abang. Dari lembut tangannya, bawa aku. Gandek deh rumah. Sungai kita ni, udah nak cem dulu lagi. Yang manikan tu, tinggal tangkap je. Oh iya bang, semenjak ada kebun perusahaan ni, apalagi orang yang suka nubak ikan, nyentrom ikan, jadi tercemar sungai kita ni ya. Itulah dek, jadi ingat pesan orang tua dulu tiba. Eh, iya, kemarin tu ada kader ajak abang nyentrom. Jadi, mau ambil ya abang diajak nyentromnya? Gimana ya? Mau ingat pesan atuk dulu tiba? Ada ni boleh macam itu yo. Ha ya. Saya ingat tanpa pesan atuk dulu ni. Ingat ya pesan atuk. Ikat-ikat ni lah jadi penuh kuasa. Gimana yo? Aku ni mau jak sebenarnya. Tapi muningnya pepantang orang tua kita dulu bah. Ada boleh je macam itu tu. Ha, apa? Pepantang? Ya Allah maus. Macam aku sih. Itu bahkan dongeng. Eh, dongeng pas kita balik ngaji. Ingat tak kau? Salah faham. Memang susah kalau tinggal di kota masih pakai gaya kampung. Model. Kau tahu tak? Aku dapat ilmu yang Tom ni dari mana? Dari mana? Dari yang kabun nun. Pas dia buka Yusuf. Ha, aku pun ikut nonton kawan. Yusuf? Ponggal Yusuf yang di kebun tu kan maksud kau? Ya Allah maus, kau ni mah gedabang. Yusuf lah yang ada di HP tu. Itu tu YouTube, bukan Yusuf. Mang gedabang mang kau ni. Foto bala kau. Itulah pokok. Jadi, ilmu yang kau dapat tu, itu je ke? Eh, banyak. Ha, bujak. Ha, ya. Pas kami pergi malas mupuk tu, pupuk kan kebang dalam parit. Airnya ngalirlah ke sini. Memampu sampai biar ikat ni. Pantas orang kampung daripada kudes, kurap. Shhh! Dalam ah! Pukuk mu, aku kan ngagak kau. Dan akan membahak kau jadi modern. Cik dek. Yelah. Macam di kebun kan, bah? Ya. Sadak. Aku balik kau ni. Oh. Masa babah kita dulu. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Apabila kita melakukan hal-hal yang tidak bagus di sungai ini, berarti kak telah merosak diri ikat korang. Faham? Faham! Oh! Lama kata lantai! Dia!
Kadeng! Mana kau, Deng? Deng, sampai main, Deng! 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 Kadeng! Main Del, Kak Del, Del, Dek mana kamu kan ni? Dek. Hah? Adik. Dek mana kamu kan ni? Dek. Kenapa kau jadi macam ini, Dek? Malah kamu kan ni, dek, sadar dek, dek. Itu kan kerja tu aku. Kenapa kita begitu dek? Sudah melanggar pantan. Dek jangan dek. Nanti kau kena kibat. Jangan, Dek. Us, kenapa kau ni? Us, ada Us. Mau yang ke mana ni? Pasti kau tidur kan? Us,
Jadi dia kita nyantum ni. Hai. Bos. Jadi dia. Hai, kau dengar apa? Itulah Us kata aku, kau usah tidur. Nyam kau tu. Kau bohong mangkang. Bang Us. Dek, dengar malah. Dek. Us, tunggu aku. Us, Us. Wah, jadi dia kena nyangkut ni. Us, tunggu aku. Mun kalau sungai ini mau tetap bagus, jangan sampai berbuat yang tidak bagus. Seperti menyentum, nubak, meracun di sungai. Nanti bahaya bagi kita. Kata cerita tu, di sini tu ada puaka. Ada puaka lelabi. Ada penunggu lubuk gerunggang. Ada uang kebenaran. Jadi kalau kita berbuat yang tak bagus, bahaya bagi kita semua. Nah, ikat-ikat inilah yang harus menjaga sungai ini supaya tetap ada. Dengan cara berbuat baik. Faham? Faham. Alhamdulillah. Jadi ceritanya sudah selesai sampai di sini, Lolo. Nanti siap-siap kita balik.